Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Atta Azam Official. Pada sesi ini kita akan tunjukkan tutorial cara mudah memperbaiki alat pengaduk mixer yang tidak lagi mau berputar atau putarannya sudah terganggu. Sementara itu mesinnya masih berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan gigi mixer plastik yang ada di dalamnya telah keropos karena gesekan. Dan minyak gemuknya pun sudah kering. Pada langkah awal kita buka skrupnya. Di sini ada 3 buah skrup. Setelah dibuka kita simpan agar memudahkan dalam pemasangan nantinya. Langkah berikutnya kita buka dengan hati-hati dengan cara mencongkel memakai obeng pipih. Gigi mixer merek Philips ini terbuat dari plastik dan biasanya mudah didapatkan di pasaran. Namun jika tidak ada, maka kita bisa mendapatkannya dengan membeli secara online, seperti yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Bentuknya persis sama dan harus disesuaikan dengan tipe mesin dan juga mereknya. Merek yang kita perbaiki ini adalah merek Philips. Gigi mixer yang kita beli ini biasanya sepasang, jadi ada 2 buah. Kita pasang dengan hati-hati setelah kita buka skrupnya. Dan pemasangannya jangan sampai salah. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Kunci pemasangannya adalah seperti ini. Di sini ada lekukan ya, ada 4 lekukan. Lekukan ini mengarah kepada sisi vertikal dan horizontal. Jadi untuk pasangannya yang satu lagi itu haruslah dipasang pada posisi yang berbeda. Jadi tidak horizontal dan vertikal, tapi diambil di pertengahannya. Nah ini pertengahannya. Ini lekukan tadi ya. Ya. Ini di pertengahannya. Jika tidak demikian nanti di tungkai ini akan terjadi benturan di sini. Terjadi benturan. Seharusnya jika salah pemasangannya terjadi benturan. Seharusnya pemasangannya haruslah di sini. Nah, jadi dia berputar terus di sini. Kuncinya situ, kuncinya di pemasangan ini. Coba perhatikan lagi, ini lekukan vertikal dan horizontal. Yang ini tidak boleh vertikal horizontal, tapi harus di posisi yang berbeda. Ini vertikal horizontal. Ada di posisi yang berbeda. Kuncinya di sini. Mencegah terjadinya benturan. Oke. Bersih debu-debu dengan menggunakan kuas secara perlahan-lahan. Sebelum melakukan penutupan tutup atau cover, jangan lupa roda plastiknya diolesi dulu dengan minyak gemuk khusus plastik. Tujuannya adalah agar putaran menjadi lancar dan tidak terjadi gesekan yang terlalu keras yang dapat menimbulkan rusaknya roda. Minyak gemuk tersebut banyak terdapat di pasaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kelancaran putaran. Dan di samping itu untuk mencegah panas yang berlebihan akibat dari gesekan yang terjadi. Setelah selesai, lalu kita tutup covernya dengan hati-hati.
dipasang kembali sekrup 3 buah tadi yang kita simpan. Sebelum kita mengakhiri, silakan like, subscribe, and share agar channel ini bisa berkembang dan Anda bisa mengikuti tips-tips selanjutnya dari saya. Teruslah aktif dan berkreasi selagi Anda mampu melakukannya. Kreativitas itu milik siapa saja bagi yang ingin mencoba. Pemasangan sudah selesai kita lakukan. Kita lihat di sini tidak ada pergeseran. Oke, kita tes coba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.